Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berkait dengan tajuk kami pada hari ini iaitu pendidikan etika dapat memupuk nilai integriti dalam mengagendakan masyarakat yang lebih bermoral. Jadi, sudilah saya untuk menceritakan serba sedikit tentang definisi etika, integriti dan hubung kait antara pendidikan etika dan nilai integriti. Yang pertama, definisi etika. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip-prinsip akhlak ataupun moral, dan yang kedua, prinsip moral ataupun akhlak ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan dalam kurungan persatuan dan pekerjaan. Contoh, nilai dan garis panduan yang harus dipatuhi oleh para doktor dalam pengamalan perubatan masing-masing. Itu dinamakan sebagai etika. Secara ringkasnya, etika membawa maksud sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan prinsip moral ataupun akhlak yang diamalkan ataupun dipraktikkan oleh seseorang individu ataupun satu kumpulan yang besar dalam mengekalkan integriti dalam diri masing-masing. Definisi integriti pula adalah menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, yang pertama, kejujuran, yang kedua, keadaan yang sempurna dan utuh. Jadi, hubung kait antara pendidikan etika dan nilai integriti adalah etika yang baik dapat membentuk manusia yang lebih berintegriti dan bertanggungjawab dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan. Dan pentingnya untuk memupuk pendidikan etika sejak di bangku sekolah supaya dapat memupuk nilai integriti dalam mengagendakan masyarakat yang lebih bermoral. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, mari kita lihat sikap integriti sesetengah masyarakat ketika menghadapi pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita. Seperti yang kita sedia maklum, sesebuah organisasi terpaksa beralih ke mode bekerja dari rumah ataupun lebih dikenali sebagai work from home dalam hampir semua proses pengurusan dan tadbir urus akibat kesan daripada pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita. Antara paling banyak soalan yang telah diutarakan ialah sejauh mana nilai kejujuran dalam diri pekerja untuk menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan ketika work from home berlaku. Tidak dapat dinafikan bahawa ada segelintir yang telah menggunakan kesempatan work from home untuk keluar bersantai-santai ataupun membeli belah di pasar raya. Dan ada juga yang telah mengambil kesempatan dengan melakukan kerja lain ketika work from home. Sebenarnya, proses pembudayaan nilai integriti ini tidak berlaku hanya dalam masa semalaman sahaja, tetapi ia memerlukan keyakinan dan ketabahan daripada seseorang individu itu sendiri. Ramai yang telah mempercayai bahawa perwatakan dan integriti ini dapat diubah dan individu boleh diajar menjadi lebih baik. Namun, sebenarnya jika kita lihat, ia hanya dapat dicapai dengan proses memahami, menerima kelemahan dan menghadapi diri mereka sendiri serta orang lain secara membina. Sebenarnya, seseorang individu itu hendaklah menanam sikap dan tingkah laku berintegriti dalam semua keadaan. Institut Integriti Malaysia, IIM, percaya bahawa nilai integriti sebenarnya boleh mengubah bukan hanya individu ataupun masyarakat, malah ianya juga boleh mengubah sesebuah negara. Keupayaan IIM dalam mendepani usaha pembudayaan ini bukan hanya melalui program dan perkongsian ilmu semata-mata, tetapi ia juga dengan membangunkan instrumen penilaian integriti yang lebih dikenali sebagai Individual Integrity Profile ataupun IIP. IIP ini dapat menilai sejauh mana kecenderungan individu untuk bertindak dengan lebih berintegriti ataupun tidak apabila berhadapan isu integriti di tempat kerja maupun di rumah. Pastinya, keterbukaan seseorang individu terhadap konsep penilaian amat diperlukan ketika menduduki dan menerima keputusan penilaian integriti ini. Sejujurnya, kami dapat simpulkan bahawa pandemik yang telah melanda negara kita ini sangat menguji tahap pengalaman nilai integriti individu dan masyarakat. Ia sebenarnya perlu bermula dari dalam diri masing-masing untuk membentuk menjadi seorang individu berintegriti, walaupun sebenarnya perkara ini bukanlah satu perkara yang mudah. Akhir kata daripada saya ialah integriti datangnya dari hati dan ia tidak boleh dipaksa. Ia bukan satu benda yang baharu, sebaliknya dalam diri kita selagi kita dinamakan insan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kepentingan integriti untuk dipupuk. Menurut Kamus Dewan, integriti bermaksud kejujuran dan ketulusan. Secara umumnya, integriti boleh didefinisikan sebagai peribadi mulia yang terdapat pada individu meliputi nilai-nilai amanah, jujur, ikhlas, bertanggungjawab dan ciri-ciri positif yang lain.
Secara ringkasnya, integriti boleh dikatakan sebagai nilai-nilai murni yang patut dipupuk oleh setiap individu untuk menjadi insan yang sempurna dan beretika tinggi. Kepribadian ini secara langsung boleh mempertingkatkan kemajuan organisasi serta menyumbangkan kepada kesejahteraan negara dan kemajuan negara di muka dunia. Nilai integriti ini sangat penting untuk dihayati oleh warga pendidik dalam membentuk insan yang beretika tinggi. Melalui pendidikan, para pelajar dapat dibentuk menjadi seseorang yang mempunyai nilai-nilai jati diri yang kukuh, berketerampilan, kepribadian yang mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam membina kemajuan negara. Oleh itu, integriti ini amat penting untuk dipupuk kepada pelajar dari kecil lagi agar menjadi orang yang berguna kelak. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Soalnya, mengapa integriti ini penting untuk dipupuk? Menurut Profesor Hamka, integriti penting kerana yang pertama dapat membendung gejala negatif berlaku dalam masyarakat. Yang kedua dapat mengelakkan perpadu masyarakat majmuk di Malaysia. Dan yang ketiga dapat mengekalkan kestabilan politik dalam negara. Memetik kata-kata cendekiawan Albert Einstein, integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memperkasa dan memudahkan amalan integriti dalam semua aspek kehidupan bagi memastikan negara Malaysia akan sentiasa ditunjangi oleh ahli-ahli masyarakat madani yang memiliki integriti diri yang tinggi. Oleh itu, sekian, terima kasih. Jadi, sebagai natijahnya, persekitaran pendidikan yang seharusnya merupakan lapangan untuk menerapkan nilai moral dan etika yang tinggi dalam generasi muda pada hari ini turut juga dinodai oleh perbuatan golongan individu tertentu yang tidak berintegriti. Jadi, sebagai kesimpulannya, benarlah bahawa jika kita mahu mendidik diri sendiri untuk menjadi seorang yang berintegriti, bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, jika setiap individu itu beringinkan kelangsungan kehidupan yang cemerlang pada masa akan datang, mereka perlulah terus berusaha sedaya upaya untuk memperkukuhkan integriti diri sendiri dan juga individu-individu di bawah tanggungjawab mereka masing-masing. Jadi, keutuhan sebuah organisasi ataupun negara itu bergantung kepada nilai integriti yang ada pada individu-individu dalam organisasi dan masyarakat. Berbalik kepada musibah COVID-19 yang banyak menguji dan mengajar kita untuk mengenai kepentingan nilai integriti, kurangnya nilai kejujuran dalam diri dan masyarakat itu akhirnya boleh memberi kesulitan kepada nilai kejujuran diri individu dan masyarakat yang akhirnya boleh memberi kesulitan kepada negara. Jadi, memetik daripada kata-kata cendekiawan Albert Einstein, integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful. Jadi, adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memperkasa dan membudayakan amalan-amalan integriti dalam semua aspek kehidupan bagi memastikan negara Malaysia akan sentiasa ditunjang oleh ahli-ahli masyarakat madani yang memiliki integriti yang tinggi, insya-Allah. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.